kalau ketika direm bunyi itu pasti kampas remnya yang bunyi. Kalau ini pas angkatan bunyi jit, dan pula ada keluhan gergel getar ketika awal jalan. Yang pasti masalahnya dari bagian kampas ganda, tapi bagaimana analisanya ini mari kita bahas bersama-sama, karena masih banyak pertanyaan tentang seputar kampas ganda ini. Bagaimana tentunya ini masalah ini sudah banyak yang membahas, tapi saya ingin meradali satu persatu biar nanti ada gambaran yang cukup jelas sebagai patokan. Silakan untuk like dan subscribe untuk Teki biar videonya tambah yang memanfaatkan. Tidak ada minyak, masih bisa untuk dibersihkan. Kalau ada minyak itu susah. Kalau ini ada minyak, sini kelihatan ada hitam-hitam, dan pula di bagian ini dia ada teles, ada minyak yang sampai sini. Kondisinya berarti itu kemungkinan bisa terjadi karena silpuli yang bocor. Kalau itu bocor, silpuli bocor itu kalau nggak ganti kampas ganda perlu bersihkan 3-4 kali sampai ini baju putih, tidak hitam lagi, biar nanti keluhan seperti cicit dan gredek itu bisa teratasi. Tapi kalau kondisinya ini kering, nah cukup di amplas itu sudah banyak kemajuan yang bisa dirasakan. Tetapi jika sobat kok bunyi cicit dan pula gredek, tapi sini sudah aus-ausnya itu bergaris. Kalau ini ausnya merata ya, cuma ini karena ada karat jadi bunyi. Ada karat, jadi ini agak bunyi. Tapi kalau dia bergaris itu harus ganti mangkok. Jadi ausnya mangkok ini yang bergaris atau yang belang-belang. Walaupun ini belang tapi ini hitam semua, jadi aman ya. Kalau misalkan bergaris itu pasti bunyi cicit, tapi nggak mesti getar. Tapi kalau yang ausnya itu kadang sini dalam, sini dalam, nggak mesti dalamnya, itu biasanya yang gregel. Nah, jadi gregel, gredek itu banyak dari mangkok ya, daripada dari kampasnya. Ausnya rata ya, cuma ini ada karat entah dari mana, mungkin karena musim hujan, banyak hujan yang masuk, bisa. Gunakan amplas yang kasar ya, biar cepat makan, cepat bigis untuk kotor-kotoran dan kerak yang tidak diperlukan. Aman ya, ini cuma karat-karat aja. Kemudian kampas gandanya ya juga dibersihkan. Sampai dengan kerak hitamnya habis ya. Coba pergerakan kampas ganda ini lancar tidak. Bagus ya responnya. Terus jika ada kendala di mangkoknya, ini harus yang enggak rata atau kena minyak atau kena ausnya itu bergaris, sobat pengen di padding dulu, solusinya ini harus diamplas agak dalam, dan pula ini kampasnya ini juga le ngamplas ditambahin lagi biar sampai hilang hitam-hitamnya, tinggal putih semua. Emang dia ngikisnya agak banyak, mengurangi keawetan, mesti mempercepat kausan dan diamplas. Tapi kalau mau cepet memang harus diganti mangkok dan kampas satu set biar nanti masalahnya terkendali. Tapi juga diperhatikan minyaknya ini masih bocor atau tidak. Keluhan gredek pastinya nggak ada sama roller ya. Roller ini atau rumah roller itu biasanya kendala di tenaga di kecepatan sedang menengah. Kalau ini misalkan ini sudah ada gojek, tapi rollernya kok nggak ada sing AUSP yang parah, berarti masih boleh.
Jadi inti masalahnya, jika ini tidak terkontaminasi gris atau kering, berarti masalahnya di mangkok. Tetapi jika ini kena minyak, berarti masalah utama di silpuli, dan pula kampas gandan ini minta diampas yang dalam biar bersih dari minyak. Tapi biasanya sampai 2 atau 3 kali bersihin baru bisa kering benar. Solusi instannya ini diganti untuk kampas ganda, sedangkan mangkok ini bisa dipertahankan. Akan tetapi jika kondisi kayak gini, ini kan masalah dari karat, ini cukup dibersihkan kampas dan mangkoknya, insya Allah masalah sembuh. Jangan sekebalik dong toh.